Bumbu bistik. Bumbu bistik ayam, Mas. Segala macam rempah-rempah yang sudah di blender dimasukin ke dalam wajan minyak panas. Diaduk-aduk, dikucek-kucek biar rata. Biar mateng. Kalau sudah mateng baru dimasukin ayamnya. Ini bumbu bistik ayam. Bumbu bistik ayam. Jangan dulu dimasukin ayamnya sebelum bumbunya mateng. Kalau tidak mateng nanti tidak enak, mentah, bantat, rasanya kurang gurih. Jadi harus mateng dulu semua bumbunya, diaduk-aduk, biar rata, biar meresap, biar masak, biar mateng. Baru setelah itu nanti dimasukin ayamnya. Ini bumbu bistik ayam.